Ini merupakan detik-detik aksi penjampretan perangkat seluler milik remaja yang terekam kamera pengawas warga. Kejadian ini terjadi di Jalan Utan Panjang 3 Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku terbilang cukup nekat, lantaran beraksi di tengah ramainya warga yang berlalu lalang. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku dapat segera tertangkap. Tim Liputan, CNN Indonesia.